Dalam skala biasa, Perdana Menteri pada Oktober tahun lepas telah meluncurkan akaun amanah kemanusiaan rakyat Palestin. Sehingga Mei tahun ini saya teringat pembentangan oleh Datuk Mak Hasan. Sebab tabung ini di bawah Kementerian Luar. Jumlah terkumpul 97 juta dan setakat 29 Mei telah dibelanjakan 35 juta. Antaranya, kita membiayai duit kutipan daripada rakyat Malaysia, kita selaras dan kita salurkan sebesar 5 juta untuk yuran percuma anak-anak Palestin yang belajar dalam negara kita. Negara mereka sedang berperang, sedang diperangi. Mereka berada di sini untuk menuntut ilmu. Yakinlah satu masa nanti, bila Palestin tegak sebagai sebuah negara merdeka, mereka inilah yang sedang belajar akan balik untuk membina kembali negara Palestin yang berdaulat dan merdeka.